Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Kaum muslimin muslimat hadirin yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Pada suatu hari seorang jamaah bertanya kepada seorang ustaz yang mengikuti fatwa ulama bahwa rokok itu haram. Jamaah tadi bertanya, apa dalilnya ustaz? Ustaz bertanya, ada yang membawa rokok? Ada. Dikeluarkan bungkus rokok. Nah, coba baca. Di bungkus rokok itu ada tulisan, rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker, penyakit jantung, paru-paru, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Itulah dalilnya. Ini enggak usah tanya ayat atau hadis, dalilnya ya itu. Hadirin berbahagia, jumlah perokok di Indonesia itu menurut catatan statistik 64 juta orang, lebih kurang 25% dari penduduk. Jumlah perokok terbanyak dari segi angkanya Cina, 150 juta orang, tapi itu hanya 12% dari penduduk. India 100 orang juga 12% dari penduduk. Indonesia 64 juta orang, 25% dari penduduk. Uang yang dihabiskan satu hari, diulang lagi, satu hari untuk beli rokok itu 360 miliar. Sehingga kalau orang Indonesia berhenti merokok satu hari, bisa bangun 360 masjid seharga 1 miliar. Itu kalau kita ngomongnya lebih sopan. Kalau kita balik, para perokok di Indonesia telah membakar 360 masjid per hari. Pilih mau yang sopan-sopan apa yang sebaliknya. Kalau kita bujuk-bujuk, kita bilang, kalau Anda berhenti merokok satu hari, bisa bangun 360 masjid seharga 1 miliar. Tapi kalau agak jengkel, kita bilang, Anda telah membakar 360 masjid per hari. Perokok yang paling banyak di Indonesia itu orang miskin, bukan orang kaya. Orang miskin, karena pusing. Pusing memikirkan hidup, semakin pusing semakin merokok dia. Tukang ojek penghasilan 50 ribu sehari, beli rokoknya 20 ribu. Uang belanja rokok itu mengalahkan belanja beli daging, beli susu, dan beli makanan-makanan yang bergizi. Bahkan pada banyak keluarga mengalahkan biaya sekolah anak-anaknya. Banyak orang tua laki-laki yang pecandu rokok, lebih baik anaknya berhenti sekolah daripada dia berhenti merokok. Jadi ada juga kita juaranya, jual merokok sedunia. Dan angka kematian tentang merokok itu sudah tidak terhitung. Saya enggak berani menyebutkannya terlalu banyak. Nah, hadirin berbahagia, ulama-ulama dulu pada umumnya menghukum rokok itu makruh. Karena di dalam kitab-kitab fikih lama, klasik, rokok hanya disamakan saja dengan makan bawang. Hanya dinilai dari segi baunya. Bukankah ada hadis mengatakan kalau kita habis makan bawang, makruh datang ke masjid karena mengganggu tetangga bau bawang. Itu disamakan kalau merokok juga makruh karena baunya mengganggu. Tapi dengan kemajuan ilmu kesehatan sekarang ini, tidak bisa lagi kalau hanya sekedar baunya. Tapi zatnya itu sendiri, itu zat yang beracun.
Jadi ada 4.000 racun di situ. Dan salah satunya ada zat yang membuat orang kecanduan. Nah, zat yang bikin orang kecanduan itulah yang menyebabkan orang tidak bisa melepaskan diri dari rokok. Bukti bahwa tembakau itu beracun, lihat saja di kebun-kebun tembakau, kambing pun tidak mau memakannya. Jadi musuh tembakau itu bukan hama, tetapi hujan. Hanya hujan, hama pun tidak berani. Kambing saja kalau kita lepas ke kebun tembakau, dia tidak mau memakan karena dia tahu atas bimbingan Allah itu beracun. Jadi dalam hal ini kambing lebih pintar daripada para perokok. Itu fakta. Kalau enggak, coba aja bawa kambing ke kebun tembakau, enggak mau dia. Karena salah satu kelebihan hewan-hewan di dunia ini adalah diberi oleh Allah insting untuk menjaga dirinya. Jadi dia tahu, enggak usah dibawa ke laboratorium, dia tahu mana makanan yang berbahaya atau tidak. Lalu kenapa masih merokok? Tapi di sini kan tidak ada yang merokok. Alhamdulillah. Kemarin saya di Padang ketemu dengan seorang teman yang jago merokok. Saya tanya, masih merokok? Enggak. Tapi nanti malam. Nah, hadirin berbahagia. Kalau mau diseriuskan, ya, dalil-dalil yang melarang merokok itu sangat banyak di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi tidak langsung. Ada juga yang pura-pura pinter. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang melarang merokok. Itu namanya pura-pura pinter. Padahal dia tidak pinter. Karena rokok baru ditemukan 500 tahun yang lalu. Tidak mungkin Al-Quran menurunkan ayat tentang rokok atau Nabi berbicara tentang rokok. Tapi dalil-dalil umum bisa diterapkan untuk rokok. Pertama, merokok itu membahayakan kesehatan. Sudah disepakati oleh seluruh ulama kesehatan. Jadi kalau di Saudi Arabia, ulamanya mengatakan, ini sudah ijma, rokok itu haram. Menurut siapa? Ijma para dokter. Ulama bidang kesehatan. Walaupun dokter itu perokok, tapi dia tetap mengatakan rokok itu berbahaya. Walaupun dia merokok. Karena sebelum jadi dokter, dia sudah merokok. Bukan dokter dulu baru merokok, enggak, itu tidak ada terjadi. Yang terjadi adalah merokok dulu baru jadi dokter. Nah, kalau membahayakan berarti merusak dirinya. Al-Qur'an mengatakan la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Ringkasnya, jangan kamu merusak dirimu. Jadi merokok melawan ayat ini. Kalau sampai mati, dia merokok sampai mati, bertentangan dengan ayat la taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Tetangga saya, seorang dosen, tiba-tiba sakit jantung. Setelah diobat di rumah sakit, dipasang ring, dokter bertanya, bapak punya anak kecil? Punya. Umur berapa? Umur 5 tahun. Ingin menghadiri wisudanya? Ingin. Berhentilah merokok. Karena kalau bapak terus merokok, tidak sempat menghadiri wisudanya. Nah, kalau wisuda taman kanak-kanak mungkin masih sempat. Tapi wisuda sarjana. Jadi matinya jangka panjang. Tidak seperti racun biasa langsung mati. Enggak, jangka panjang. Kalau dia sudah tahu begitu, masih terus merokok, masuk ke dalam kategori la taqtulu anfusakum. Kemudian yang ketiga, rokok itu membahayakan. Membahayakan siapa? Orang lain juga. Membahayakan perokok pasif, second hand smoker. Karena asap yang dihirup itu 20% untuk perokok, 80% untuk yang tidak merokok yang ada di sampingnya. Kalau dia merokok dekat istrinya, dia membahayakan istrinya. Merokok dekat anaknya, membahayakan anaknya. Bahkan bahaya untuk perokok pasif lebih tinggi daripada perokok aktif. Kalau begitu bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan la darar wa la dirar. Tidak boleh merusak diri dan tidak boleh pula merusak orang lain. Nah, kalau tidak ada manfaatnya masih dipakai uang sampai 360 miliar per hari itu, maka itu masuk kategori mubadir. La tubadir tabdira innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Kalau tidak akan sampai mati, sakit, paling kurang fisiknya lemah. Nah, kalau lemah bertentangan dengan hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muftir. Rasulullah melarang
dari segala hal yang memabukkan dan yang melemahkan. Rokok termasuk yang melemahkan atau muftir. Siapa yang diuntungkan dengan bisnis rokok? Industri rokok. Siapa yang menguasai industri rokok di Indonesia? Hanya tiga saja. Satu, Philip Morris. Yang kedua, British American Tobacco. Dan yang ketiga, para Cina-Cina yang menguasai. Industri rokok kecil milik pribumi itu hanya kecil saja. Uangnya dibawa ke luar negeri. Bahkan di negerinya sendiri di Amerika, rokok itu sudah dikucilkan. Saya pernah lihat di Manhattan, di New York itu, orang jual rokok diumumkan di situ. Merokok, beli rokok harus pakai identitas. Jadi, perlihatkan paspor atau KTP untuk beli rokok. Kalau di sini, orang tua yang mengajari anaknya merokok. Anak umur 5 tahun, suruh beli rokok ke warung, batangan lagi. Dua batang, tiga batang, sambil jalan anak-anak ingin tahu, dicium. Ya. Jadi yang mendidik anaknya merokok adalah orang tuanya sendiri. Tapi perokok mengatakan tetap ada manfaat merokok. Apa manfaatnya? Ya, katanya ada tiga manfaat dari rokok. Satu, tahan dari anjing gila. Karena anjing gila tidak berani dengan perokok, setiap sebentar jongkok. Dikiranya ngambil batu, padahal dia sesak napas. Ya. Yang kedua, tahan dari pencurian. Karena pencuri nunggu tertidur, udah jam 2 malam masih batuk-batuk. Sehingga pencurinya enggak masuk. Dan yang ketiga, perokok itu awet muda. Karena sebelum tua sudah mati. Nah, perokok mengatakan, coba periksa di rumah sakit. Ya, hanya 10% perokok yang dirawat di rumah sakit. Betul, karena yang 90% sudah mati di jalan. Enggak sempat datang ke rumah sakit. Jadi hadirin berbahagia, lalu apa lagi yang mau dipertahankan dengan rokok itu? Pemerintah mempertahankan karena ada cukai. Cukainya 1 tahun 57 triliun. Tapi biaya penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh rokok itu 3 kali biaya cukai itu. Lalu yang pintar siapa? Makanya sekarang banyak kalangan yang mencoba untuk menghadang, kalau tidak bisa menghentikan, mengurangi. Diusahakan ada undang-undang pengendalian tembakau. Begitu juga di DPR sendiri juga sudah disuarakan supaya tidak ada lagi iklan rokok dimanapun. Di televisi, di radio, di mana-mana tidak ada iklan rokok. Karena kalau dikatakan kepada industri rokok, apa tujuan Anda iklan mencari perokok pemula? Karena industri rokok harus melakukan kaderisasi perokok. Yang tua-tua sudah pada meninggal, terus generasi barunya dipersiapkan. Sedini mungkin. Lebih muda, lebih baik. Supaya umur merokoknya lama. Maka di Indonesia, tidak hanya anak SMA, SMP, bahkan anak-anak SD sudah merokok. Ada juga yang di TV itu umur-umur 3 tahun, 5 tahun sudah kecanduan merokok. Itu kaderisasi yang dilakukan oleh industri rokok. Tidak ulama saja melakukan kaderisasi. Industri rokok juga melakukan kaderisasi. Tapi dalihnya, selalu dikatakan dalihnya, kami tidak mencari perokok baru, tapi kami hanya memperkenalkan produk baru. Itulah rahasianya kenapa rokok itu muncul bermacam-macam variasinya. Memperkenalkan rokok-rokok yang baru, sebenarnya bukan memperkenalkan rokok baru itu targetnya, tapi mencari perokok-perokok baru. Diadakan event-event pertandingan olahraga, sponsornya rokok. Bahkan penontonnya dibagi rokok. Diadakan pertunjukan-pertunjukan dangdut, sponsornya rokok. Penonton diberi rokok. Oleh sebab itu, bagi Anda hadirin yang saya yakin, kalau jamaah masjid Pogung Raya ini, saya yakin tidak ada yang merokok. Soalnya kalau tidak ketahuan, saya tidak tahu ya. Tapi sebagai perokok pasif saya kira banyak. Tidak merokok tapi perokok pasif. Oleh sebab itu harus aktif. Harus aktif ya, mengucilkan para perokok. Kayak di bandara. Kalau mau merokok sudah dibikinkan tempat yang terpojok. Pesawat. Semua pesawat sekarang sudah no smoking. Ya, sudah no smoking flight. Enggak boleh ada yang merokok. Bahkan kalau sembunyi-sembunyi merokok di toilet pun, kalau ketahuan dan memang ada kameranya, itu dendanya sangat
besar sekali. Nah, undang-undang kesehatan juga sudah melarang semua tempat ibadah, lembaga pendidikan tidak boleh merokok. Itu sudah ada undang-undangnya, walaupun mungkin belum diterapkan. Jadi di kampus-kampus, di sekolah, di area masjid itu dia boleh ada yang merokok menurut undang-undang kesehatan. Jadi mudah-mudahan kita katakan kepada para perokok, kalau selama sebulan puasa siang hari mampu mengendalikan diri dari merokok, kenapa di luar bulan puasa tidak mampu mengendalikan diri dari merokok? Demikian saja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.